Aku baru ingat, kan nggak ada user. Lagian, remote AC kan di bawah. Tiba-tiba AC yang di bawah yang sekarang berbunyi. Bip. Wele. Ini kok ada yang main-main gini? Apa emang AC-nya error ya? Pikirku keheranan. Aku langsung turun ke bawah. Dan pas aku tiba di bawah, bunyi itu langsung hilang. Aku acuhkan saja dan langsung melanjutkan permainanku. Namun mendadak aku kaget, ada orang yang kirim pesan chat di bilik message. Sama seperti yang dulu dari klaim 21. Dengan pertanyaan yang sama, main apa? Aku langsung jadi parno sendiri. Aku gak tahu harus ngapain. Aku sekarang yakin ada yang gak beres dengan warnet ini. Beberapa menit kemudian keluar pesan yang sama. Namun aku cuekin terus. Sampai akhirnya muncul 16 pesan yang sama. Karena bingung, campur parno, dan takut, aku coba balas chat itu. Aku, siapa sih? Klien 21, main apa? Balas aku, lu siapa? Dibalas lagi dengan klien 21, main apa? Kata aku, jangan iseng dong lu. Aku mulai curiga kalau ini mungkin virus karena tulisannya sama terus. Namun klien 21 balas dengan kata sakit. Hah? Sakit? Iya, lu sakit jiwa. Ngaco. Aku yang mulai takut dengan segera menutup chat itu. Atmosfer di warnet itu jadi gak enak banget. Ditambah suasana hujan di luar dan di jalanan yang sepi, darahku mendadak naik ke otak saat aku dengar pintu atas. Pintu di bawah tangga ke lantai 3 kebuka. Apaan lagi ini? Aku cuma duduk diam aja, pura-pura acuh, gak dengar apa-apa. Sampai aku dikagetkan dengan suara pintu lantai 3 yang kebanting keras. Bruh! Walah, aku langsung naik ke atas karena takut nanti air hujan bakal masuk. Sebab lantai 3 itu tempat buat jemur baju dan alat-alat. Jadi gak ada atapnya. Pas aku naik, ternyata benar. Pintu di bawah tangga dan pintu lantai 3 kebuka. Segera ku tutup kedua pintu itu. Baru saja nutup pintu itu, aku dengar suara lonceng pintu bawah bunyi. Asyik, ada orang, pikirku. Aku langsung lari ke bawah dan pas aku lihat dari tangga, di bawah tidak ada siapapun. Aku masih berada di tengah-tengah tangga antara lantai 1 dan lantai 2. Saat pintu lantai 2 tadi kebuka lagi. Dan apa yang aku lihat? Astaga! Sesosok makhluk tinggi, besar, hitam berdiri di depan pintu lantai 2. Aku gak bisa lihat tubuh bagian atasnya. Tapi yang jelas, makhluk itu emang gede banget.
aku langsung buru-buru turun ke bawah, kembali duduk dan mencoba menikmati game dan segelas kopi yang udah dingin. Gak lama, pesan chat itu muncul lagi, disusul suara AC bunyi terus di lantai atas. Wah, gila ini mah, udah over. Mendadak datang suara petir kenceng dan lampu di warung langsung mati semua. Jeger! Tanpa pikir panjang, aku langsung pakai jurus seribu langkah. Aku lari aja, langsung keluar. Ternyata emang wilayah di sekitar situ mati lampu semua. Gak berapa lama, beberapa warga yang belum tidur pun pada keluar. Kemudian ada seorang bapak-bapak yang menyapaku. Mati lampu dek, basa-basi bapak itu. Iya pak, lagi jaga malam malah mati. Duh, rese. Aku berlagak so akrab. Oh, kamu yang jagain warnet itu ya dek? Tanya bapak itu sambil menunjuk ke warnet. Iya nih, kebagian jaga malam pak. Oh, balas bapak itu. Pak, ini warnet udah ada lama di sini ya. Saya baru pindah dan baru beberapa hari jagain warnet ini. Tanya. Oh, ini sih baru deh. Ya, kira-kira 1 tahunan. Dulu ini tuh ruko bekas warung makan, tapi ditutup karena yang punya pergi begitu saja dan gak pernah bayar sewa. Jawabnya. Pergi gimana pak? Tanyaku makin penasaran. Ya pergi, dengar-dengar sih pulang kampung, tapi katanya dia meninggal kecelakaan. Padahal rame itu warung nasinya, kata bapak itu. Aku gak berani masuk ke warnet lagi malam itu. Aku langsung kunci dan balik ke rumah. Besoknya aku coba langsung tanyain ke yang punya warnet. Dan kata dia sih, emang udah sering kejadian seperti itu di sana. Katanya dulu yang punya warung nasi itu pakai penglaris. Nah, pas dia pulang kampung dan meninggal karena kecelakaan, penglarisnya itu gak pernah dicabut. Mungkin si jin merasa tercampakkan, jadi dia caper sama orang-orang yang ada di PC. Besoknya yang punya warnet akhirnya ngambil tindakan. Dia panggil orang-orang yang bisa dengan hal-hal begitu. Dan alhamdulillah sekarang gak pernah muncul lagi itu klien 21. Pernah sih muncul, tapi udah gak serem lagi. Sebab sekarang PC di warnet itu ada 30 PC.